Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah kami kelompok D1 untuk mensimulasikan persidangan yang akan kami bawakan. Namun sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Jessica Papilaya sebagai panitra pengganti, Paternus Juwanya Putra sebagai hakim ketua, Apriani Simarmata dan Arya Baramantia masing-masing sebagai hakim anggota, Michelia Buaton dan Neila Nisyari masing-masing sebagai penuntut umum, dan Silia Tampolon dan Elian Tomo Putra masing-masing sebagai saksi acar, Angelik Sahur sebagai ahli acar, Ana Lafida dan Juan Hugo masing-masing sebagai penasehat hukum, Alfa Andreas sebagai saksi ade charge, Immanuel Ando sebagai terdakwa, dan Samuel sebagai petugas. Sekian perkenalan dari kami. Adapun kasus posisi yang kami angkat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 25,86% telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kasus yang terjadi di Yogyakarta yaitu sepasang suami istri bernama Reynaldo Simolan dan Helen Nainggolan. Mereka berdua telah menikah selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi pada suatu ketika pada 15 April 2019, Reynaldo Simolan dipecat dari pekerjaannya dan semenjak saat itulah hubungan keduanya menjadi tidak baik. Dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi, akan tetapi tidak ada pemasukan yang masuk, maka timbul pertikaian antara Reynaldo Simolan dan Helen Nainggolan. Dikarenakan lagi-lagi Reynaldo Simolan yang kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu, Helen Nainggolan yang sedang memasak makan malam di dapur, datanglah Reynaldo Simolan dengan keadaan marah karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang baru. Karena dimarahi oleh Helen Nainggolan, Reynaldo Simolan akhirnya melemparkan teflon berisi minyak panas ke mata Helen Nainggolan dan sejak saat itu Helen Nainggolan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan alternatif dakwaan ke-1 pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga atau kedua pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Sekian kasus posisi dari kami, dan selamat menyaksikan. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, dipersilakan memasuki ruang sidang. Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/PITSUS/2019/PN/Sleman atas nama terdakwa Reynaldo Simolan akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Silakan diperiksa ruang tempat fungsi dulu. Silakan. Silakan.
Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP, maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada para pengunjung sidang untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruang sidang, dan kepada para wartawan dipersilakan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah dari antara penuntut umum serta penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor 351/Pitsus/2019/PN/Sleman, di mana saya, Paternus Duyana Putra SIMA, sebagai hakim ketua majelis, Apriani Simbarwata SIMA dan Arya Bramanca SIMA masing-masing sebagai hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/Pitsus/2019/PN/Sleman atas nama terdakwa Renaldo Simbolon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan terdakwa Renaldo Simbolon ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap, terdakwa memasuki ruangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara ya. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama? Renaldo Simbolon. Tempat tanggal lahir? Siantar, 5 Mei 1989. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan Indonesia benar? Benar. Alamat saudara? Jalan Walungate nomor 40C, RT 4 RW 10, Sleman. Baik, agama saudara? Katolik. Pekerjaan? Karyawan swasta. Sudah sesuai ya? Saudara terdakwa, sudah berapa lama saudara ditahan? Seingat saya itu sama polisi 6 hari, Pak. Terus sama jaksa 14 hari. Tepatnya di mana itu saudara ditahan? Di Rutan Cebongan. Di Rutan Cebongan ya. Di sini juga sudah sesuai. Lalu, apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya di sini karena didakwa KDRT, Pak. Baik, saudara di sini dihadirkan sebagai terdakwa. Jadi saudara harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di ruang sidang ini. Dapat dimengerti? Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan saudara ini adalah penasihat hukum saudara? Benar, Pak. Saya didampingi oleh Anna Romovis. Baik, kepada penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu tanda advokat, surat kuasa khusus serta berita acara sumpah. Dan kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Apakah keberatan tertentu dengan hadirnya penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan surat dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Baik, namun sebelumnya kepada saudara terdakwa serta penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan dibacakan. Majelis Hakim Yang Mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Sleman untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PDM/35/Sleman/7/2019. Identitas terdakwa, nama lengkap Renaldo Simbolon alias Rey. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan kesatu, bahwa pada tanggal 15 April 2019 terdakwa Renaldo Simbolon alias Rey di PHK dari kantornya. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2019 mulai terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya di kediaman keduanya. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 17.15 WIB
di kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Nologate nomor 40C RT 10 RW 41 Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Saksi korban Helen Nainggolan sedang memasak tempe dan tahu goreng untuk makan malam saksi korban dan terdakwa. Lalu sekitar pukul 18 WIB terdakwa pulang dari mencari kerja yang di mana ia belum mendapatkan pekerjaan yang dilamarnya. Lalu karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, saksi korban mulai memarahi dengan berkata, "Kalau gak dapat kerja, kapan bisa bayar hutang-hutang? Masih saja berani kau bilang laki-laki, kasih nafkah aja gak bisa anjing." Lalu terdakwa membalas dengan berkata, "Kalau gak kau pakai tabungan kita buat belanja, gak kayak gini nasib kita babi. Makan nasi pakai tempe aja kan, kau lihat babi." Lalu pada sekitar pukul 18.15 WIB, karena geram dan emosi, terdakwa menyiram saksi korban dengan minyak panas yang telah dipakai untuk menggoreng tempe dan tahu goreng yang dimasak oleh saksi korban. Bahwa setelah menyiram minyak panas ke bagian wajah saksi korban Helen Nainggolan, terdakwa Rinaldo Singgolan alias Ray kabur ke rumah temannya Budi Heriawan yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Lalu Sri Suryani selaku asisten rumah tangga menghampiri saksi korban untuk melihat kondisi tubuhnya dan memberikan pertolongan pertama. Namun karena tidak bisa berbuat banyak, saksi Sri Suryani mencari pertolongan. Pada sekitar pukul 18.25 WIB, saksi masuk ke dalam bersama saksi Joko Siswanto selaku satpam komplek yang pada saat itu sedang berpatroli. Hingga sekitar pukul 18.30 WIB, kondisi saksi korban belum juga kunjung membaik. Maka saksi Joko Siswanto dan saksi Sri Suryani membawa saksi korban ke rumah sakit Panti Rapi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi AD9075GS milik terdakwa Rinaldo Simbolon alias Ray. Mereka tiba di rumah sakit Panti Rapi sekitar pukul 18.45 WIB dan langsung ditangani oleh petugas medis dan diperiksa oleh dokter yang bertugas di rumah sakit Panti Rapi. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, korban mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah dan kebutaan pada mata bagian kiri berdasarkan visum et repertum nomor 101/VR/6/2019 oleh Rumah Sakit Panti Rapi yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2019 yang disusun oleh Dr. Dr. Ayu Lestari, SPFM. Dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan korban Helen Nainggolan terdapat dua luka memar akibat pukulan benda tumpul dan juga luka bakar derajat 2 yang membutuhkan waktu penyembuhan kurang lebih 2-6 minggu serta kerusakan pada kornea mata korban yang membuat korban mengalami kebutaan secara permanen pada mata kiri. Bahwa saksi korban merasa sakit hati atas perlakuan terdakwa yang telah melukainya dan tidak datang untuk mengunjunginya di rumah sakit, maka saksi korban mengadukan perbuatan terdakwa Rinaldo Simbolon alias Ray ke Polres Sleman untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa Rinaldo Simbolon alias Ray diatur dan diancam dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Atau kedua, bahwa perbuatan terdakwa Rinaldo Simbolon alias Ray tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 KUHP ayat 1 mengenai penganiayaan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Hormat kami penuntut umum, Ana Sri Michelia Buatong SHMH dan Melanie Sherry SHMU. Cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana, apakah telah mengerti terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan? Ya, ya. Apakah memiliki tanggapan? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum. Baik, saudara penasihat hukum, bagaimana, apakah memiliki tanggapan atas surat dakwaan yang telah dibacakan? Dikarenakan tidak ada perubahan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka kami akan mengajukan nota keberatan kami yang mulia. Apakah telah siap dengan nota keberatannya? Sudah yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, terdakwa, serta para pengunjung sidang, harap mendengarkan dengan seksama. Majelis Hakim yang mulia, tim jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara terdakwa, dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan nota keberatan kami. Nota keberatan, identitas terdakwa, nama, Rinaldo Simbolon alias Ray. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa proses penegakan hukum yang dianut di Indonesia seyogyanya tetap menindung status terdakwa yang dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah atau presumption of innocence hingga majelis hakim yang mulia menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu, sebelum putusan dijatuhkan, kita patut untuk mempertahankan hak dan kewajiban terdakwa sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kehadiran kami adalah sebagai bentuk hak yang dimiliki oleh terdakwa dalam persidangan sesuai dengan pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum seorang atau lebih penasihat hukum atau Miranda Rules. Sehingga dengan demikian, sebagaimana awal tim penasihat hukum terdakwa dalam persidangan ini akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum. Bahwa surat dakwaan adalah cermat, yakni jaksa penuntut umum harus teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP
undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan atau dan atau kejuruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan dan atau dapat dibuktikan antara lain A. Apakah ada pengaduan dalam hal diri khusus? B. Apakah penerapan hukum sudah tepat? C. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud? D. Apakah tindak pidana yang dakwaan itu tidak nebis in idem? Bahwa surat dakwaan harus sangat jelas, yakni jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa jaksa penuntut umum harus menghindari adanya pencampuran dengan unsur suatu pasal dengan pasal lain dalam surat dakwaan yang mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas atau obscurable. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menemukan surat dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di hadapan persidangan belum lengkap dalam menguraikan rentetan kejadian atau fakta terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dikarenakan beberapa alasan, yaitu 1. Dalam dakwaan penuntut umum menggunakan frasa pengiraan sehingga menimbulkan ketidakpastian. 2. Dalam dakwaan tidak menyebutkan hari di mana terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga uraian secara lengkap tidak terpenuhi. 3. Dalam dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatan secara terperinci sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga surat dakwaan terkesan mengada-ngada. Kesimpulan dan permohonan, berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum dianggap tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Selanjutnya kami mohon agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan nota keberatan kami agar memutus perkara sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa atau tim penasihat hukum menyatakan surat penuntut umum dengan nomor PDM strip 35 garis Sleman garis 7 garis 2019 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Atau apabila majelis hakim berpendapat yang lain, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa memohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan asasi terdakwa atau et aqua et bono. Sleman 30/2019, hormat kami penasihat hukum terdakwa Nal Fida SHMA dan Joni Rajibu SH. Cukup yang mulia. Tanggapan atas nota keberatan yang telah dibacakan dari penasihat hukum. Ada yang mulia, kami akan menanggapi secara lisan. Baik, silakan. Baik, bahwa penasihat hukum menjelaskan bahwa surat dakwaan yang kami sampaikan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Dalam hal ini, penuntut umum sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka kami mohon agar majelis hakim menolak apa yang disampaikan oleh penasihat hukum karena kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah memiliki tanggapan atas tanggapan yang tadi diberikan oleh penuntut umum? Kami tetap pada nota keberatan kami yang mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum tetap pada nota keberatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Namun, untuk menerapkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat ganti dalam 4 lingkungan peradilan, maka mari kita bersama-sama menyusun calendar court terlebih dahulu. Jadi tolong disiapkan ya tanggalnya. Untuk yang pertama yaitu adalah pembacaan putusan sela. Baik, di sini majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan putusan selanya. Maka untuk itu sidang pembacaan putusan sela akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019 yang akan datang. Mohon kepada panitera dicatat ya. Baik, yang mulia. Selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudara penuntut umum memerlukan waktu beberapa hari untuk menyiapkan alat buktinya. Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. 7 hari ya. Maka dari itu untuk pembuktian dari penuntut umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 yang akan datang. Selanjutnya dari penasihat hukum, apakah nanti akan menghadirkan saksi atau ahli? Iya, yang mulia. Membutuhkan waktu berapa hari? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia dan pemeriksaan terdakwa juga dapat dilakukan pada hari yang sama yang mulia. Baik, untuk pembuktian dari penasihat hukum serta pemeriksaan dari terdakwa akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang akan datang.
Selanjutnya yaitu adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut umum memerlukan waktu berapa hari untuk menyiapkan surat tuntutannya? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun yang mulia. 7 hari. Untuk pembacaan surat tuntutan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019. Selanjutnya, apakah nanti ada nota pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Memerlukan waktu berapa hari? Kami memerlukan waktu 7 hari untuk menyusunnya yang mulia. Baik, untuk pembacaan nota pembelaan akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019. Lalu yang terakhir adalah pembacaan putusan akhir. Untuk mempersiapkan putusannya, maka majelis hakim di sini memerlukan waktu selama 7 hari yang nantinya putusan akhir akan dibacakan pada tanggal 11 September 2019 yang akan datang. Apakah dari tanggal-tanggal yang sudah kita sepakati ini masih ada yang ingin diubah? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menandatangani kalender court yang telah kita sepakati. Baik, nanti silakan kalender kotnya diambil di meja panitra ya. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusan sela, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/PITSUS/2019/PEN/Sleman atas nama terdakwa Renaldo Simbolon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk dari itu, kepada penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukum, dan juga para pengunjung sidang, harap mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 351/PITSUS/2019/PEN/Sleman demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Renaldo Simbolon alias Rey, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Ana Lafida SMA dan Juan Heran Jugo Esa. Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah membaca 1. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Sleman. 2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman tentang penetapan hari sidang. 4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Baik, silakan dilanjutkan. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut, terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa di sisi lain setelah majelis hakim mencermati dan meneliti surat dakwaan penuntut umum, majelis hakim mendapati bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah memuat secara lengkap tanggal, tanda tangan, identitas terdakwa, tempat kejadian atau lokus delikti, dan waktu kejadian atau tempus delikti, serta seluruh unsur delik yang dirumuskan, baik cara tindak pidana dilakukan, keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana, serta pasal perundang-undangan yang dituduhkan kepada diri terdakwa. Sehingga dalam hal ini, menurut hemat majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum yang disusun tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang
bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan dengan inti materi sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Selanjutnya, terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah cermat, jelas, dan lengkap dalam mempersiapkan surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nota keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan pasal 156 ayat 1 dan atau ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dalam hal terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan putusan tersebut untuk selanjutnya maka majelis hakim berpendapat bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak, dan selanjutnya majelis hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Renaldo Simbolon ditolak. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register nomor PDM /35/7/2019 sah sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 351/Petsus/2019/PN/Sleman terhadap terdakwa Renaldo Simbolon dengan menghadirkan alat bukti. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, 4 Agustus 2019 oleh kami, Kantor Sdenda Putra SMA, sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Agniani Simarmata SMA dan Arya Bramanti SMA, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jessica Papila Yaesa sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Ana Sri Miselia SIMA dan Milan Sheli SIMU sebagai penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukumnya. Baik, saudara terdakwa, bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas putusan sela yang telah dibacakan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, saudara penasihat hukum, bagaimana tanggapannya? Kami menghargai putusan dibacakan, namun kami akan mengadakan perlawanan ke pengadilan tinggi, yang mulia. Baik, kepada terdakwa serta penasihat hukum, memang saudara diberikan hak untuk mengajukan perlawanan. Akan tetapi, pemeriksaan ini akan tetap dilaksanakan. Dapat dimengerti? Mengerti, ya. Sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan alat buktinya, maka sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/Petsus/2019/PN/Sleman atas nama terdakwa Renaldo Simbolon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan dua orang saksi, di mana salah satunya adalah korban, dan seorang ahli forensik yang menyusun dan akan menjelaskan visum et repertum dari korban dan beberapa barang bukti yang telah kami daftarkan ke panitiaan, Yang Mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di sebelah kanan kursi penasihat hukum saudara, ya. Penuntut umum, hadirkan saksi pertama ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan saksi.
ke dalam ruang sidang. Baik, saksi Helen yang menang, masuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, silakan duduk di kursi pemeriksa. Petugas, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, Ibu, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan bisa mengikuti sidang. Ibu, kalau boleh tahu itu matanya kenapa ya, Bu? Ya, mata saya ini ya kena minyak goreng dari orang ini. Baik, tapi Ibu masih bisa mengikuti persidangan ya? Ya, bisa. Baik, silakan maju ke depan, Bu, untuk menunjukkan kartu identitas. Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, Ibu berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHAP, sebelum memberikan keterangan, Ibu akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Iya. Nama? Helen Nenggolan. Tempat tanggal lahir? Tapanuli Selatan, 25 September 1989. Agama? Katolik. Jenis kelamin perempuan berkebangsaan Indonesia, benar? Iya, benar. Alamatnya Ibu? Jalan Langgaten, nomor 4C, RT 10, RW 4, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Baik, pekerjaan Ibu? Ibu makanan. Ibu, apakah Ibu mengenal terdakwa? Saya mengenal dia karena dia adalah suami saya. Apakah Ibu masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan terdakwa? Sama dia sih masih ada hubungan perkawinan. Baik, dikarenakan saksi ini masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan terdakwa, maka saudara saksi ini tidak akan diangkat sumpahnya ya. Baik, Ibu bisa maju ke depan terlebih dahulu. Benar ini BAP Ibu? Iya, benar. Benar. Ini tanda tangan Ibu, benar? Ya. Apakah masih ada yang ingin dirubah? Enggak ada lagi. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang perkara ini? Jadi ini perkara di mana saya waktu itu disiram minyak panas oleh suami saya. Baik, silakan. Ibu, hal-hal seperti ini tuh apa sudah sering terjadi? Jadi gini Pak, dulu pas sebelum pernikahan itu kami kayak ya keluarga biasanya, harmonis, terus apa, pokoknya enak lah dulu. Tapi nggak tahu kenapa lama kelamaan kami itu sering terjadi cekcok-cekcok dan akhirnya yang paling parah itu sekarang masa dia Pak nyiram minyak panas ke muka saya dan mengakibatkan mata saya buta, gitu Pak. Sejak kapan dan bisa Ibu jelaskan kronologi awalnya itu bisa Ibu sampai buta? Jadi waktu itu pada saat sore hari saya lagi masak tahu tempe untuk makan sore kami. Terus habis itu ketika saya masak tahu tempe itu suami saya datang dan saya tanya gimana sudah dapat kerja belum. Nah sampai sekarang dia masih belum dapat pekerjaan karena kemarin suami saya kena PHK kan Pak gitu. Jadinya saya langsung marah lah. Cekcok, ternyata ya dia langsung nyiram minyak panas itu ke muka saya. Dan sampai rumah sakit, dia juga nggak ada nolong saya. Penuntut umum, silakan maju bertanya. Baik, Yang Mulia. Ibu Helen, apakah Ibu ingat hal terakhir yang Ibu katakan kepada suami Ibu pada saat itu? Jadi waktu itu sore hari yang terakhir yang saya ngomongin ya bahas tagihan itu Bu, karena apa ya, barusan saya kan sudah lama pengangguran, jadi makin lama tagihan kami itu semakin banyak kayak gitu Bu. Pada saat itu ada siapa saja di rumah? Waktu itu ada pembantu sama anak saya Bu. Pada saat perkelahian itu terjadi, di mana posisi asisten rumah tangga? Jadi kan waktu itu pada saat itu kan sore hari, nah waktu sore hari itu pembantu saya lagi ini sholat. Apakah setelah kejadian itu terjadi, suami Ibu ada untuk menolong Ibu? Jadi kan kronologinya kayak gini Bu. Jadi waktu itu ketika saya masak, saya disiram minyak panas, kan saya nggak bisa lihat dengan jelas karena posisinya mata saya yang kena. Terus habis itu saya mendengar ada suara laki-laki yang menolong saya, membawa saya sampai ke rumah sakit. Tapi saya yakin suara itu bukan suami saya. Lalu sesampainya di rumah sakit, apakah suami Ibu ada bersama dengan Ibu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Mohon izin Yang Mulia, untuk menunjukkan barang bukti nomor 001 dan 004 berupa telepon dan baju. Baik, kepada penuntut silakan maju ke depan untuk menunjukkan barang buktinya. Ibu silakan maju ke depan, terdakwa juga penasihat hukum silakan maju ke depan. Mohon izin melanjutkan pertanyaan Yang Mulia. Baik, silakan. Ibu, apakah benar ini telepon yang dipakai Ibu untuk memasak pada saat itu? Ya, jadi saya waktu itu sore hari memasak pakai telepon ini. Dan apakah benar ini pakaian yang Ibu pakai pada saat kejadian itu?
Ya, ini baju yang saya gunakan dan ini masih ada lumuran minyak, minyaknya yang waktu itu kena dan diserang oleh Sultan. Mohon izin yang mulia. Baik, silakan. Mohon dijadikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi ini, saksi masih dalam ikatan perkawinan dengan terdakwa dan saksi ini yang telah dilempar telepon oleh terdakwa yang berisikan minyak panas sehingga mengakibatkan luka pada korban. Cukup. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Pada saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan pada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan ditanyakan. Baik, saudara saksi, tadi Anda berkata bahwa akar dari permasalahan ini adalah karena banyaknya tagihan dan karena suami Anda di PHK. Apakah sebelumnya Anda ini tidak punya tabungan? Ya, seperti keluarga biasanya ya ada lah, tapi tabungan itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Baik, katakanlah Ibu mengeluarkan tabungan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya konfirmasi lagi, apakah benar Ibu menggunakan uang tabungan itu hanya untuk keperluan rumah tangga saja? Iya, saya yakin kok untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Izin menampilkan surat berupa mutasi rekening yang sudah kami daftarkan ke panitera yang mulia. Baik, silakan mutasi rekeningnya silakan dibawa ke depan. Terdakwa juga silakan maju, Ibu juga maju, penuntutnya juga silakan maju ke depan. Izin melanjutkan pertanyaan. Baik, silakan. Baik, berdasarkan bukti mutasi rekening ini, Anda telah membeli barang-barang mewah, apakah itu benar? Ya, benar, saya beli barang-barang mewah itu. Izin melanjutkan dari meja penasihat hukumnya. Baik, silakan. Izin melanjutkan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Ibu, Ibu bisa untuk kebutuhan sehari-hari Ibu, apakah Ibu tidak berpikir tentang kondisi keluarga Ibu? Ya, soalnya saya mikir kan, kalau misalnya suami saya itu kan sudah dipecat. Nah, saya pikir kemarin yang di PHK ya bisa kerja lagi. Ini saya biasa aja. Apakah memang seperti ini gaya hidup Ibu, suka membeli barang mewah dan suka berpergian ke luar negeri? Kalau menurut saya sih biasa-biasa. Anak juga ini kok, saya tak suka sih pakai omong kayak gimana. Saudara terdakwa, saudara saksi, harap menjaga ketenangan dalam ruang sidang. Sekarang adalah kesempatan dari saudara saksi untuk memberikan keterangan. Jadi kepada terdakwa mohon dijaga keterangannya. Kepada penasihat hukum tolong dijaga terdakwanya. Ibu silakan dilanjutkan kembali Bu. Ya kan kamu tahu sendiri ya, kita sebelum pacaran gaya hidupku kayak gimana ya. Kalau menurutku ya itu biasa-biasa aja lah, beli tas kayak gitu, jalan-jalan luar negeri. Cukup yang mulia. Jadi lanjutkan pertanyaan mulia. Baik, silakan. Tadi Ibu menjelaskan bahwa sebelum ada penyiraman sempat terjadi cekcok ya Bu. Ya. Waktu ibu, suami Ibu datang pulang kerja, sikap Ibu bagaimana? Apakah ada kata-kata kasar dari Ibu? Kalau kata-kata kasar sih, saya nggak tahu sih. Nah, kamu! Saudara saksi, saya peringatkan sekali lagi. Ini adalah kesempatan dari saksi. Mohon tetap menjaga ketenangan dalam ruang sidang. Dapat dimengerti? Baik, silakan lanjutkan. Ya gimana? Saya kan cuma tanya baik-baik, sudah dapat kerja belum? Terus dia tiba-tiba nyolot, ya saya ikut nyolot balik lah. Apakah masih ada pertanyaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan. Apakah benar yang dikatakan oleh terdakwa ini? Saya kurang tahu sih kalau masalah pernah kata-kata kasar dengan atau enggak. Ya. Ibu tadi bilang saat sedang marah Ibu sering lupa yang Ibu lakukan. Apakah Ibu yakin bahwa suami Ibu ini yang berniat menyiramkan minyak panas? Karena tadi Ibu bilang Ibu sedang memasak. Ya gimana saya nggak yakin, kan saya yang masak, ya kali saya kasih wajan ke muka saya sendiri. Yang mulia, jadikan pertimbangan yang mulia, berdasarkan keterangan saksi, saksi merupakan pribadi yang emosional. Jadi mungkin korbanlah yang memicu pertengkaran antara korban dengan terdakwa. Cukup yang mulia. Baik, dari penuntut umum apakah masih ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Baik, dari penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah ingin menanggapi keterangan dari saksi ini? Ada. Baik, silakan. Jadi ini Pak ya, nggak semua yang dia bilang ini benar Pak. Dia itu, Bapak tahu sendiri tadi dari muka mutasi rekening. Dia itu suka bohong, itu teong coba sepatunya itu aja. Katanya 500 juta, rupanya 2 miliar Pak. Ya. Terus yang dia bilang saya siram dia itu bohong Pak. Saya itu cuma refleks, jadi kena muka dia. Gitu Pak. Ibu, apakah masih ada yang disampaikan? Kalau menurut saya sih kayak sepatu saya kayak gini, barang-barang saya mewah ini menurut saya biasa-biasa aja. Karena dia sendiri tahu kan, sebelum pacaran, saya juga udah kayak hidupnya kayak gini. Dari terdakwa, apakah masih ingin menanggapi? Baik, saudara penuntut umum, apakah keterangan dari saksi ini masih diperlukan? Masih yang mulia, dikarenakan keterangan saksi ini ingin kami periksa dengan saksi selanjutnya, maka kami mohon izin agar saksi ini tetap di dalam ruang sidang selama pemeriksaan saksi selanjutnya. Baik, Ibu silakan duduk di belakang
seperti itu ya. Oke, untuk umum hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang sidang. Baik, ya. Petugas, hadirkan saksi Joko Siswanto ke dalam ruang sidang. Baik, saksi Joko Siswanto masuk ke ruang sidang. Baik, saudara saksi silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Pak. Oke, baik. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Bapak, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, Bapak sebelum memberikan keterangan, Bapak akan diminta identitasnya terlebih dahulu. Mau dijawab dengan jelas, Pak, ya? Iya, Pak. Nama? Joko Siswanto. Tempat tanggal lahir? Bantul 18 Mei 1987. Agama? Islam. Jenis kelamin laki-laki? Benar, Pak. Berkebangsaan Indonesia benar? Benar, Pak. Alamat? Jalan Lalukate nomor 73. Pekerjaan? Satpam. Baik. Berdasarkan pasal 163 KUHP, Bapak sebelum diminta keterangannya akan diangkat supaya terlebih dahulu. Pak, sebelumnya Bapak ada hubungan darah atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada, Pak. Hubungan pekerjaan semenda? Tidak, Pak. Tidak ada. Berdasarkan pasal 163 KUHP, Bapak sebelum memberikan keterangannya, Bapak akan diangkat supaya terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Siap. Bapak silakan berdiri, petugas silakan membantu saya untuk pengangkatan sumpah. Bapak ikuti lafal supaya saya ucapkan, Bapak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silakan Bapak berdua. Petugas silakan kembali. Baik, Bapak silakan maju ke depan lebih dahulu, Pak. Apakah benar ini BAP yang Bapak di pihak kepolisian? Benar. Ini keterangan Bapak, ya benar tanda tangan Bapak. Apakah masih ada yang diubah? Benar. Baik, silakan kembali ke tempat. Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang kasus ini? Jadi yang saya ketahui, Pak, ya, itu Pak Rey melakukan kekerasan kepada istrinya. Kekerasan? Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama menjadi satpam di kompleks tersebut? Sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun ini. Baik, penutup umum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, ya, Pak. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan secara rinci pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat saudara datang ke kediaman Bapak Rina di Ibu Ellen? Jadi waktu itu kan saya lagi patroli keliling kompleks Bu. Nah, tiba-tiba saya dengar ada suara orang yang minta tolong. Pas saya lihat ke sana ternyata itu adalah pembantunya Pak Rey. Siapa saja yang saudara lihat selain pembantu dan Ibu Ellen pada saat saudara di rumah ini? Selain pembantu dan Bu Ellen, ya saya lihat Pak Rey. Itu waktu saya sempat ketemu di depan juga, Bu. Izin melanjutkan pertanyaan yang mulia. Baik, saudara. Saudara saksi, apakah sebelum kejadian ini saudara sering mendengar keributan dari rumah Pak Rey? Ya, beberapa bulan terakhir ini sering sih, Bu. Tetapi beberapa bulan sebelumnya itu jarang, Bu. Lalu bagaimana saudara tahu bahwa ada keributan dari rumah Pak Rey? Ya, karena kan saya dengar, Bu, kalau saya lagi keliling kompleks itu kan saya dengar keributan dari rumahnya. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara masuk ke dalam rumah Pak Rey untuk menolong Ibu Helen. Lalu setelah saudara masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi Ibu Helen, apa yang saudara lakukan? Jadi pas saya lihat kondisi Ibu Helen kan dalam kesakitan banget tuh, Bu. Nah, saya langsung sama pembantunya itu mengantarnya ke rumah sakit. Dengan apa saudara mengantar Ibu Helen ke rumah sakit? Menggunakan mobil Ibu Helen, Bu. Izin yang mulia. Baik, silakan. Izin menampilkan barang bukti nomor 002 berupa foto mobil terdakwa yang mulia. Baik, panitera mau dibantu? Baik, yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah benar ini mobil yang saudara pakai untuk mengantar Ibu Helen? Benar, Bu, itu mobil yang saya gunakan. Izin yang mulia. Baik, silakan. Izin menampilkan barang bukti nomor 003 berupa rekaman CCTV dari rumah terdakwa dan sudah kami daftarkan ke panitera yang mulia. Izin yang mulia. Baik, silakan. Kami keberatan dengan ditampilkannya barang bukti berupa CCTV dari penuntut umum dikarenakan kami meragukan kapsanya. Cukup, yang mulia. Izin menangkapi, yang mulia. Baik, silakan. Begini, yang mulia. Berdasarkan pasal 5 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa barang bukti CCTV dapat ditampilkan di persidangan. Selain itu, rekaman CCTV ini sudah diambil dan diperiksa oleh Puslapor Polda DIY. Izin Yang Mulia. Baik, silakan. Berdasarkan keputusan MK nomor 20 garing PU strip 14 tahun 2016, bahwasanya alat bukti elektronik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Cukup Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim berunding, maka kami sepakat dengan ditampilkannya barang bukti berupa CCTV karena CCTV ini juga sudah diperiksa oleh Puslapor Polda DIY. Jadi silakan lanjutkan ya. Panitra, mohon ditampilkan. Baik Yang Mulia, silakan Yang Mulia. Mohon dilihat ya semuanya. Izin mengajukan pertanyaan Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah benar kejadian yang ada di CCTV ini terjadi? Benar, Bu. Nah, di situ saya lagi menolong Bu Helen. Izin mengajukan pertanyaan kepada saksi korban Yang Mulia. Baik, silakan. Saksi korban, apakah benar kejadian yang ada di CCTV ini yang terjadi? Ya, benar. Jadi waktu itu suami saya yang disiram minyak panas ke mata saya dan bapak ini yang menolong saya. Mohon izinkan pertimbangan Yang Mulia. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini, saksi menolong saksi korban bersama pembantu terdakwa, lalu foto mobil yang menjadi barang bukti adalah foto mobil yang digunakan saksi untuk menolong saksi korban, dan apa yang terjadi di rekaman CCTV ini adalah benar. Cukup Yang Mulia. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan ditanyakan. Saudara saksi, dari keterangan Anda tadi, Anda berkata bahwa Anda berpapasan dengan Pak Rey. Apakah Anda tahu Pak Rey ini ingin pergi kemana? Jadi waktu saya berpapasan sama Pak Rey itu, dia mau pergi beli obat untuk istrinya, Pak. Baik, sepengetahuan Bapak saat bertemu dengan Pak Rey ini, bagaimana kondisi Pak Rey pada saat itu? Jadi kondisinya Pak Rey itu dalam keadaan panik, ya mungkin karena istrinya lagi sakit, Bu. Izin lanjutkan, Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah dalam keseharian ini Pak Rey ini sering keluar rumah dan bersosialisasi dengan tetangga? Dan seberapa sering Bapak Rey ini bersosialisasi? Jadi beberapa hari terakhir ini, Pak Rey itu sering kumpul sama bareng-bareng sama bapak-bapak kompleks gitu di kos kami, terus main catur bareng gitu, Pak. Mengenai istri Pak Rey, Bu Helen, sepengetahuan Bapak, Bu Helen bagaimana watak dan aktivitasnya sehari-hari? Jadi Bu Helen tuh kalau misalnya dia lagi keluar pakai mobil gitu, dia jarang menegur saya sih, Pak. Terus kaca mobilnya juga itu jarang dia turunin gitu. Terus Bu Helen tuh jarang bersosialisasi sama kayak ibu rumah tangga yang ada di sekitarnya. Yang Mulia, baik, silakan. Mohon dijadikan pertimbangan Yang Mulia, karena berdasarkan keterangan saksi dapat kita ketahui bahwa terdakwa ini merupakan pribadi yang baik dan ramah, sedangkan korban adalah pribadi yang kurang ramah. Cukup Yang Mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Sebenarnya cukup Yang Mulia. Baik, dari penuntut umum apakah masih ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, dari penasihat hukum? Cukup Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah ingin menanggapi keterangan dari saksi ini? Saya ingin mengingatkan Pak bahwa yang tadi di video tadi itu memang saya. Tadi itu saya keluar untuk beli obat buat istri saya dan saya ketemu Bapak. Saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Baik, saudara saksi korban? Tidak ada. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah keterangan dari saksi ini masih diperlukan? Tidak, Yang Mulia. Baik, Bapak dan Ibu, keterangan Bapak dan Ibu kami anggap cukup. Selanjutnya, apabila keterangan Bapak dan Ibu kami perlukan, saya harap Bapak dan Ibu bisa dipanggil kembali ya. Iya, Pak. Baik, selanjutnya sebelum meninggalkan ruangan sidang, silakan mengambil kartu identitas di meja panitra. Baik, silakan.
Pada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan? Untuk saksi cukup yang mulia. Selanjutnya kami akan mendatangkan ahli untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dari korban. Baik, hadirkan saksi. Maaf, hadirkan ahli ke dalam ruang sidang. Baik, yang mulia. Petugas, hadirkan ahli Dr. Ayu Lestari SPFM ke dalam ruang sidang. Baik, ahli Dr. Ayu Lestari memasuki ruang sidang. Baik, saudara ahli, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, saudara ahli, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Saudara ahli, saudara sudah berapa kali dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli? Sudah 4 kali, Bu. Sudah 4 kali? Ya. Begitu, saudara ahli dimohon untuk maju ke depan, menunjukkan CV dan surat tugasnya. Terima kasih, saudara. Saudara ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP, sebelum memberikan pendapat, saudara ahli akan ditanyai identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Iya, Bu. Nama? Dr. Ayu Lestari SPFM. Tempat tanggal lahir? Semarang, 13 Maret 1963. Agama? Katolik. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Alamat? Komplek Gria Indah, nomor 2 A, Nusa Indah. Pekerjaan? Dokter. Apakah saudara ahli mengenal terdakwa? Tidak, Bu. Saudara ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP, sebelum memberikan pendapat, saudara ahli akan diangkat janjinya. Apakah saudara bersedia? Iya, bersedia, Bu. Saudara dimohon untuk berdiri. Petugas, tolong bantu saya dalam pengangkatan janji. Baik, Bu. Saudara ahli, mohon untuk meletakkan tangan kiri di atas alkitab. Dan tangan kanan membentuk seperti ini, diletakkan di samping kirinya. Saudara ahli, mohon ikuti lafal janji saya. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bahwa saya sebagai ahli. Bahwa saya sebagai ahli. Akan memberikan pendapat yang sebenarnya. Akan memberikan pendapat yang sebenarnya. Sesuai dengan pengetahuan. Sesuai dengan pengetahuan. Dan disiplin ilmu yang saya pelajari. Dan disiplin ilmu yang saya pelajari. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup. Saudara ahli dapat duduk kembali ke tempat. Petugas, silakan kembali ke tempat. Saudara ahli, mohon dijelaskan riwayat pendidikan saudara. Jadi saya memulai pendidikan saya S1 di Universitas Indonesia mengambil Fakultas Kedokteran, dan S2 dan S3 juga di Universitas Indonesia mengambil Fakultas Kedokteran Spesialis Forensik. Sebelum itu, silakan mengajukan pertanyaan, tapi sebelumnya saudara menghadirkan ahli ini di sini untuk menjelaskan tentang apa ya? Untuk menjelaskan visum et repertum dari korban. Sudah disiapkan berarti ya? Sudah ya. Baik, silakan lanjutkan. Baik, saudara ahli, dapatkah Anda memaparkan hasil visum yang sudah Anda teliti? Saya dapat memaparkan hasil visum saya, tapi saya ingin meminta izin untuk memaparkannya menggunakan PowerPoint. Izin yang mulia. Baik, silakan. Izin untuk ahli memaparkan hasil visum et repertum dari korban yang sudah diteliti. Baik, mau dipersiapkan, panitera tolong dibantu ya. Izin berdiri yang mulia. Baik, silakan. Oke, saya mulai. Jadi, setelah kami dari tim forensik melakukan pemeriksaan terhadap korban Helen Nenggolan atas kasus kekerasan rumah tangga, kami menemukan beberapa hal dan saya akan simpulkan pada hari ini. Yang pertama, ada pada tangan kiri korban. Kami menemukan luka memar berwarna keunguan, yang dimana ukuran dari luka ini adalah 4 cm dikali 3 cm. Dan setelah kami identifikasikan, ternyata memar ini sudah sekitar 1-2 hari. Lalu kami juga menemukan luka memar di kening korban yang dimana berwarna kehijauan yang berukuran 2 cm. Setelah kami identifikasikan juga, ternyata luka memar ini sudah sekitar 6-7 hari. Perlu diketahui bahwa luka memar itu karena terperangkapnya darah di bawah kulit karena pembuluh darah tersumbat. Selain menyebabkan perubahan warna pada kulit korban, luka memar ini juga itu menyebabkan rasa nyeri. Lalu yang ketiga, kami menemukan luka bakar derajat 2 pada wajah.
perlu diketahui kalau tingkat keparahan dari luka bakar itu diukur dari bentuk ukurannya dan juga kedalaman dari luka bakar tersebut. Nah, yang dialami korban ini dia sudah memasuki tingkat kedua pada kulit. Dan yang terakhir adalah oklus kornea pada mata kiri korban. Penyakit oklus kornea itu adalah peradangan kornea, yang dimana peradangan kornea ini terjadi karena adanya infeksi luka pada kornea mata korban, yang juga dimana terdapat residu yang kuat sekali bahwa penyakit ini tuh karena adanya terkena minyak panas. Lalu dampak dari penyakit ini adalah mata kiri korban mengalami buta permanen. Sudah, terima kasih. Baik, silakan. Dokter pemeriksaan. Izin masuk pertanyaan. Baik, silakan. Saudara ahli, apakah buta yang dialami korban dapat disembuhkan? Buta yang dialami korban ini itu karena peradangan kornea, yang dimana seperti saya bilang tadi infeksi luka yang ada pada kornea korban. Jadi walaupun ada pertolongan medis ataupun korban mendapatkan donor mata, itu sangat sulit disembuhkan karena itu penyakit mata yang ada di korban ini penyakit permanen, tidak permanen. Menurut yang saudara telah katakan, apa yang diartikan sebagai luka bakar derajat 1 dan derajat 2? Jadi seperti ini Bu, kulit itu ada 3 lapisan kan Bu. Yang pertama lapisan dermis, kedua lapisan epidermis, dan yang ketiga hipodermis. Dan juga luka bakar itu diderajatkan menjadi 3 juga. Derajat 1 atau superficial burn, lalu derajat 2 superficial partial thickness burn, dan yang ketiga adalah full thickness burn. Jadi kalau yang derajat 1 ini, dia itu hanya mengenai kulit luar saja atau lapisan dermis kulit. Sedangkan kalau yang dialami korban luka bakar derajat 2 ini, dia sudah mengenai lapisan tengah kulit. Cukup yang mulia. Baik, dari penasihat hukum apakah akan mengajukan pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Apakah dari penuntut umum masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saudara ahli, berdasarkan keterangan yang Anda paparkan, apakah luka yang dialami korban dapat dinyatakan sebagai luka berat? Iya Bu, karena ini sudah menyebabkan buta permanen, Bu, jadi bisa dikategorikan luka berat. Saudara penuntut umum, apakah pendapat dari ahli ini masih diperlukan? Tidak yang mulia. Baik, saudara ahli, pendapat saudara kami anggap cukup. Selanjutnya apabila pendapat saudara kami perlukan, saya harap saudara dapat dibanding kembali ya. Oh iya Pak. Baik, selanjutnya saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Namun sebelumnya silakan saudara mengambil CV serta surat tugas di meja panitera. Baik, silakan. Penuntut umum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan? Cukup yang mulia. Baik, kepada seluruh terdakwa, silakan duduk di kursi pemeriksaan kembali. Baik, dikarenakan sudah tidak ada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penasihat hukum. Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dalam menyiapkan alat buktinya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/2019/PN/Sleman atas nama terdakwa Renaldo Simbolon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, bagaimana? Apakah telah siap dengan alat bukti saudara? Sudah yang mulia, kami akan mengajukan seorang saksi. Baik, sebelumnya saudara terdakwa silakan duduk di kursi sebelah kanan penasihat hukum.
Saudara penasihat hukum, hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Saudara saksi, silakan duduk di posisi pemeriksaan. Bapak dan Ibu. Mohon izin ya, Mulia. Baik, silakan. Karena saksi kami memiliki keterbatasan dalam berbicara, maka kami mohon izin agar saksi kami didampingi oleh juru bahasa yang ada. Ibu ini juru bahasa yang sudah terverifikasi atau bagaimana, Bu? Tidak, Bu. Saya cuma istri dari saksi. Izin ya, Mulia. Baik, silakan. Kami keberatan atas hadirnya istri saksi dikarenakan berdasarkan pasal 177 ayat 1 KUHAP bahwa yang menjadi penerjemah adalah yang ditunjuk oleh hakim ketua sidang, ya Mulia. Mohon izin ya Mulia. Baik, silakan. Berdasarkan pasal 178 ayat 1 KUHAP, istri saksi ini dapat dikategorikan sebagai juru bahasa karena istri saksi ini pandai bergaul dengan saksi kami yang bisu, ya Mulia. Cukup ya. Baik, setelah majelis hakim berunding, maka dikarenakan saudara saksi ini memiliki keterbatasan dalam berbicara dan sesuai dengan pasal yang telah dibacakan oleh penasihat hukum, maka kami memperbolehkan istri dari saksi ini menjadi juru bahasa. Mohon dimengerti ya? Mengerti ya, Pak. Akan saya lanjutkan ke Ibu terlebih dahulu ya, ke penerjemahnya di sini ya. Ibu, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, Pak. Saya dalam keadaan sehat dan siap. Baik, Ibu silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Ibu, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHAP, sebelum memberikan terjemahannya, Ibu akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas ya, Bu. Nama? Siti Lestari. Tempat tanggal lahir, Bu? 18 Juni 1989. Agamanya? Islam. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Alamatnya di mana, Bu? Jalan Kolombo nomor 6, Sleman, Yogyakarta. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Sebelumnya, apakah Ibu mengenal terdakwa? Iya, Pak. Dia teman suami saya. Apakah memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan? Tidak, Pak. Baik, Ibu berdasarkan pasal 160 ayat 3, sebelum memberikan terjemahannya, apakah Ibu bersedia untuk diangkat sumpahnya? Iya, Pak. Saya siap. Baik, Ibu sekarang berdiri, petugas bantu saya dalam pengangkatan sumpah. Baik, Yang Mulia. Sekarang berdiri. Ibu, mohon ikuti lafal sumpah saya dengan suara yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai juru bahasa isyarat. Bahwa saya sebagai juru bahasa isyarat akan mensuli bahasakan dari bahasa Indonesia ke bahasa isyarat Indonesia dan dari bahasa isyarat Indonesia ke bahasa Indonesia dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Tugas silakan kembali ke tempat, Ibu silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya Ibu sebagai penerjemah bisa tolong berdiri di sini biar bisa terlihat oleh teman-teman serta penasihat hukum. Baik, Bapak bisa minta maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Baik, Bapak, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHAP, sebelum memberikan keterangan, Bapak akan ditanyakan identitasnya. Mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Baik, ini tolong dibantu saya dalam menerjemahkan. Iya, Pak. Nama? Budi Heriawan. Tempat tanggal lahir? 5 Maret 1989. Agama? Islam, Pak. Jenis kelamin? Laki-laki. Berkebangsaan? Indonesia. Alamatnya, Pak? Jalan Kolombo nomor 6, Yogyakarta. Pekerjaan? Pegawai swasta. Bapak, apakah mengenal terdakwa?
Iya, Pak. Kami berdua bersahabat. Apakah memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan? Tidak ada. Baik, Bapak berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP, sebelum memberikan keterangan, Bapak akan diangkat sumpahnya berdasarkan kepercayaan atau agamanya. Apakah bersedia? Iya, bersedia, Pak. Baik, Bapak silakan berdiri. Petugas, bantu saya dalam pengangkatan sumpah. Baik, Yang Mulia. Bapak ikuti hafal sumpah yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, cukup, petugas silakan kembali. Bapak silakan duduk di kursi pemeriksa. Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang perkara ini? Jadi, ini sidang teman saya. Baik, penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, saat terdakwa ini berkunjung ke rumah Anda, bagaimana keadaan terdakwa pada saat itu? Saya lihat, dia takut. Izin melanjutkan pertanyaan, Mulia. Baik, selamat. Apakah terdakwa pernah cerita sebelumnya bahwa terdakwa pernah atau sering terlibat pertengkaran dengan korban? Iya, Pak. Dia pernah cerita. Itu karena dia sudah tidak ada pekerjaan. Apakah terdakwa pernah cerita mengenai luka yang dialami istrinya? Tidak, Pak. Apakah saudara tidak curiga terdakwa yang melakukan kekerasan pada istrinya? Lalu kira-kira obat apa yang terdakwa beli? Oh, tidak, Pak. Soalnya kami sudah berteman lama. Untuk obat, itu cuma untuk obat luka katanya, Pak. Setelah dia meminjam uang, apa yang dilakukan oleh teman saudara ini? Saya lihat, dia kecapean, terus takut. Terus saya kasih minum teh, lalu dia pergi. Yang Mulia? Baik, silakan. Mau dijadikan pertimbangan Yang Mulia bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa berniat untuk menolong istrinya dengan meminjam uang pada saksi. Cukup, Yang Mulia. Menurut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, Mulia. Baik, silakan ditanyakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui kabar terdakwa setelah terdakwa pergi dari rumah Anda? Saya tidak tahu, Pak. Saya SMS, dia tidak jawab. Apakah saudara mengetahui kalau terdakwa tidak pernah mengunjungi istrinya di rumah sakit? Saya tidak tahu. Mau dijadikan pertimbangan, Yang Mulia? Saksi ini tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP. Cukup, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Baik, silakan. Namun, Yang Mulia, berdasarkan putusan MK nomor 65 garis PU strip 8 garis 2010 mengenai perkara pengujian UU nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa orang yang dapat memberi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri atau testimonium di audit. Cukup, ya, Mungkin. Baik, keberadaan dari penuntut umum serta penasihat hukum silakan nanti dicatat dalam surat tuntutan serta nota pembelaan. Dapat dimengerti? Mengerti, ya, Mungkin. Apakah masih ada pertanyaan dari penuntut umum? Cukup, ya, Mungkin. Rasa tunggu, apakah masih ada pertanyaan? Cukup. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara ingin menanggapi keterangan dari saksi ini? Saya hanya ingin mengingatkan, Pak, bahwasanya waktu itu memang saya ke rumahnya untuk pinjam uang untuk obat. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Ibu, silakan kembali, Bu. Rasa tunggu, apakah keterangan dari saksi ini masih diperlukan? Baik, Bapak serta Ibu, keterangan dari Bapak kami anggap cukup. Selanjutnya, apabila keterangan dari saudara saksi masih dibutuhkan, saya harap saudara dapat datang kembali, ya. Iya, Pak. Baik, selanjutnya saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Namun sebelumnya, silakan mengambil kartu identitas di meja panitera. Pak.
rasa hukum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan sudah tidak ada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan duduk di kursi pemeriksa. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap yang kita bersidang pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, pada penuntut, silakan juga bertanya. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar pada tanggal 15 April 2019 Anda di PHK? Iya, benar. Lalu pada tanggal 18 Juni 2019, apakah saudara sudah mendapatkan pekerjaan? Ya, kita tahu sendiri lah kan, Indonesia gimana, lagi susah ekonomi ya. Jadi waktu itu, saya cari kerja, keliling-keliling kantor, ada apa sebutnya, saya pulang ke Indonesia. Baik, pada saat Anda pulang dari rumah, apakah tanggapan dari istri saudara? Jadi waktu itu istri saya langsung nanya, kau udah dapat kerja belum? Terus saya jawab belum kan. Terus dia langsung nyolot bilang, sini, ya udah sini uangmu, aku mau warisan, gitu tuh katanya. Baik, apakah setelah itu ada perkelahian antara saudara dengan istri saudara? Kalau perkelahian itu emang ada Bu. Jadi waktu itu agak ada dorong-dorong kan. Ya, jadi saya reflect, jadi kena reflect itu sama dia, sama tempe, sama tahunya Bu. Lalu setelah itu apa yang saudara lakukan? Ya saya kan panik kan, gimana sebagai suami kan, ya saya lari itu untuk cari bantuan. Saudara tadi bilang minta bantuan ya. Tapi kenapa saudara tidak datang ke rumah sakit untuk melihat Ibu Helen? Ya kan saya cari bantuan ke rumah teman saya untuk minta uang untuk beli obat. Mohon dijadikan pertimbangan ya Mulia, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa melukai korban sampai mengalami luka berat, serta tidak datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi dari korban. Cukup Yang Mulia. Kita bakal masih ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan ditanyakan. Saudara terdakwa, bisa saudara jelaskan seberapa sering saudara bertengkar dengan istri saudara? Ya, kalau dulu itu bisa dibilang harmonis sekali Bu ya. Karena waktu itu mungkin masih banyak uang Bu. Tapi setelah saya di PHK, istri saya ini langsung kayak temperamental gitu Bu. Tiap-tiap hari marah-marah, mana uang. Ya, jadi saya pusing Bu. Tadi saudara bilang bahwa saudara ada upaya untuk mencari pertolongan. Apa yang saudara lakukan? Itu waktu itu saya pergi ke rumah teman saya untuk pinjam uang, beli obat. Terus yang satpam yang minggu lalu bilang itu, saya juga suruh untuk bantu. Sementara cukup ya Mulia. Baik, saudara terdakwa, tadi saudara mengatakan bahwa saudara berusaha untuk menolong, tetapi nyatanya saudara tidak datang ke rumah sakit untuk menjenguk istri saudara. Kenapa di situ saudara tidak berusaha menghubungi keluarga atau orang rumah yang ada di sana? Gimana lah Pak, uang aja nggak ada, mau beli paket pun nggak ada Pak untuk apa uang. Jadi gimana ya, saya mending menolong pakai cara saya sendiri Pak. Menurutmu apakah masih ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum apakah masih ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, dengan demikian proses pemeriksaan telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan surat tuntutannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/2019/PN/Sleman atas nama terdakwa Renaldo Simbolon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan surat tuntutannya? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa, penasihat hukum, serta para pengunjung sidang, harap mendengarkan dengan seksama.
izinkan kami untuk membagikan surat tuntutan kami, Yang Mulia. Baik, silakan. Dengan pertimbangan serta orang yang di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini
dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Reynaldo Simbolon alias Rey memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Reynaldo Simbolon alias Rey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reynaldo Simbolon alias Rey dengan dipidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam penahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa terlampir dalam berkas. 4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam persidangan hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutuskan perkara ini. Hormat kami penuntut umum Anasri Michelia Buatok SHMH dan Melani Shirley SHMU. Cukup yang dia. Baik. Bagaimana saudara terdakwa, apakah sudah mengerti atas surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti, Pak. Apakah memiliki tanggapan? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Baik, saudara penasihat hukum, bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas surat tuntutan yang telah dibacakan? Kami akan mengajukan nota pembelaan yang biasa. Untuk tanggal dan harinya sama ya, seperti di kalender report ya. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dalam menyiapkan nota pembelaannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2019 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/Pitsus/2019/PN/Sleman atas nama terdakwa Reynaldo Simbolon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Baik, saudara penasihat hukum, apakah telah siap dengan nota pembelaannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa, penuntut umum, serta para pengunjung sidang, harap mendengarkan dengan seksama. Majelis Hakim Yang Mulia, tim penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa serta hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan nota pembelaan kami. Nota pembelaan dalam dakwaan perkara pidana atas nama terdakwa, nama lengkap Reynaldo Simbolon alias Rey. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam perkara ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan mengemukakan nota pembelaan secara sistematis agar mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencermati dan memeriksanya. Bahwa dalam dakwaan tersebut, terdakwa didakwa melanggar pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang memiliki unsur-unsur, 1. Unsur setiap orang. Adapun bukti rekaman CCTV yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat menentukan secara mutlak bahwa yang melakukan penyiraman yang panas adalah terdakwa Reynaldo Simbolon. Mengingat kualitas gambar rekaman CCTV yang rendah, sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya wajah dari pelaku penyiraman minyak panas tersebut. 2. Unsur melakukan kekerasan fisik. Berdasarkan keterangan saksi Sri Suryani, pertikaian selalu diawali oleh korban Helen Nainggolan dikarenakan terdakwa belum mendapatkan pekerjaan. Menurut pasal 49 KUHP yang berbunyi, tindak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga. Dalam kasus ini dikarenakan terdakwa dan korban terikat dalam hubungan perkawinan, mempunyai satu rumah dan mempunyai seorang anak, sehingga benar dalam kasus ini unsur dalam rumah tangga terpenuhi. 4. Unsur mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat. Dalam kasus ini meskipun tidak ada niatan dari terdakwa Reynaldo Simbolon untuk melakukan penyiraman minyak panas pada korban,
Akan tetapi berdasarkan hasil visum et repertum yang dikemukakan oleh ahli, korban mendapat luka berat pada bagian mata kiri sehingga mengakibatkan kebutaan secara permanen pada mata kiri korban. Karena ada satu unsur pada pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur kedua tidak terpenuhi, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk meringankan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. Aspek pemidanaan, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, pemeriksaan para ahli, dan pemeriksaan terhadap terdakwa sendiri, maka kita semua secara objektif dapat melihat bahwa terdakwa Renaldo Simbolon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan. Bahwa sekalipun tindakan terdakwa Renaldo Simbolon merugikan korban yang mengakibatkan luka berat, namun sebelum menjatuhkan putusan, sepatutnya lah kita melihat pula hal-hal yang meringankan terdakwa. 1. Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk semakin memperbaiki diri. 2. Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi. 3. Hal-hal yang meringankan lainnya dianggap telah dibacakan. Kesimpulan dan permohonan, bahwa dalam dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana majelis hakim yang hambek adil para marta dalam mempertimbangkan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasihat hukum untuk hak dan kepentingan terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan terdakwa Renaldo Simbolon. 2. Mohon agar majelis hakim membebaskan Renaldo Simbolon dari segala dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan. 3. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. 4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik atau kedudukan terdakwa pada kedudukannya semula. 5. Memerintahkan penuntut umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputus seadil-adilnya. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya nasib dan masa depan terdakwa kepada majelis hakim karena majelis hakimlah yang dapat menentukannya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Ana Lafida SH MH dan Juan Hara Cukuku SH. Cukup yang mulia. Mohon dilanjutkan. Oke, saudara penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas nota pembelaan yang telah dibacakan? Menurut kami, surat tuntutan yang kami susun telah sesuai, maka kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, bagaimana untuk saudara penasihat hukum, apakah masih memiliki tanggapan? Kami tetap pada nota pembelaan kami yang mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada surat tuntutannya serta penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Yang mana sesuai dengan kalender court, majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari ya. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara. Pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351 garing Pitsus garing 2019 garing PN Sleman atas nama terdakwa Renaldo Simbolon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Pak. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi kepada terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, dan juga kepada para pengunjung sidang, harap mendengarkan dengan seksama.
putusan nomor 351 garing Pitsos garing 2019 garing PEN Sleman demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Renaldo Simbolon alias Rey, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam tahanan negara oleh selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Ana Lavida SMA dan Juan Haji Hugo SA. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah membaca tuntutan pidana, setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa serta tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif terlampir dalam berkas, menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan nota keberatan. Setelah membaca nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya terlampir dalam berkas, menimbang bahwa terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim menetapkan putusan sela yang amarnya terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan para saksi masing-masing pada pokoknya terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan satu orang ahli, pendapat ahli terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti, terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang telah dihadapkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut. Menimbang bahwa sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Menimbang bahwa pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai unsur-unsur, yakni 1. Setiap orang, 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, 3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Penggunaan unsur dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan baik, alasan pemaaf maupun alasan benar yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula atau membayar biaya perkara. Menimbang bahwa untuk menentukan pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan dianggap telah dibacakan, keadaan yang meringankan dianggap telah dibacakan. Memperhatikan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang saudara terdakwa silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Renaldo Simbolon alias Rey telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Saudara terdakwa silakan duduk kembali. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 9 September 2019 oleh kami, Matianus Wiyana Putra SMA sebagai Hakim Ketua dengan Apriani Simarmata dan Arya Bramanti SMA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jessica Papila Yesa sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta di hadapan terdakwa tersebut. Baik, saudara terdakwa, bagaimana, apakah memiliki tanggapan dan apakah sudah mengerti atas putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Pak. Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, teman sebelumnya saya berikan waktu apabila ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan penasihat hukumnya. Silakan. Baik, bagaimana saudara terdakwa? Saya pikir-pikir ya. Itu hasil diskusi dengan penasihat hukum ya. Baik, selanjutnya penuntut umum, bagaimana? Apakah memiliki tanggapan terhadap putusan yang telah dibacakan? Ada yang mulia, kami akan pikir berikut terlebih dahulu. Baik, dikarenakan penuntut umum masih pikir-pikir serta terdakwa dan penasihat hukum juga masih pikir-pikir, maka dari itu putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap hingga 7 hari ke depan atau sampai penuntut umum serta penasihat hukum mendaftarkan bandingnya ke pengadilan tinggi. Untuk itu, sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/PITSUS/2019/PM/Sleman atas nama terdakwa Renaldo Simbolon dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang.